Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Yogi Priyono. Nah, sudah lama banget saya nggak bikin video ya, atau konten. Nah, di konten kali ini saya akan berbagi beberapa aplikasi yang tidak ada di Play Store dan patut untuk kita coba gitu ya, karena menarik banget ini aplikasinya. Nah, buat yang penasaran, simak terus video ini sampai selesai ya. Oke, kita intro dulu. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke video intinya, jangan lupalah untuk subscribe channel ini ya, agar terus berkembang dan dapat memberikan info menarik lainnya mengenai Android. Dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Oke, disclaimer dulu, untuk aplikasi yang akan kita install ini berasal dari sumber tidak dikenal, dan pastikan untuk mengaktifkan sumber tidak dikenal di privasi ya. Dan kemudian jangan lupa juga untuk mengabaikan Play Protect-nya agar aplikasinya dapat reinstall. Untuk link downloadnya ada di kolom komentar ya. Dan selama saya pakai, alhamdulillah aman sih ya. Oke, kita ke aplikasinya langsung. Aplikasi yang kita bahas pertama yaitu adalah TVN Official, di mana aplikasi ini adalah aplikasi yang berfungsi untuk menonton siaran live TV maupun film ya yang ada di aplikasi tersebut. Dan di sini tersedia beberapa kategori, ada TV nasional, entertainment, kids TV, movies, sport, religi, knowledge, lifestyle, dan banyak lagi ya. Dan terutama di sini juga ada fitur live event, di mana dengan kita memilih kategori tersebut, kita langsung disuguhkan dengan beberapa channel TV yang sedang live langsung ya, seperti pertandingan sepak bola ataupun pertandingan olahraga yang lain. Dan juga tentunya ini mempermudah banget ya. Dan setelah saya pakai beberapa minggu ya, aplikasi ini cukup lancar dan cukup asik gitu. Bahkan bisa kita atur untuk kualitas videonya, dan juga audionya juga bisa kita ubah ya. Kalau nonton film itu bisa ke Indonesia ataupun Inggris. Dan aplikasi ini wajib kalian download ya. Oke, kita masuk ke aplikasi yang kedua, yaitu adalah Game Booster Plus ya. Di sini bisa kalian lihat tampilannya seperti ini. Untuk Game Booster ini ya, tentunya sesuai namanya ya, untuk boosting game yang kita mainkan saat menggunakan aplikasi tersebut ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi Game Booster ini, tentunya performa dari aplikasi game yang kita sedang mainkan akan sedikit mendongkrak ya, atau didongkrak gitulah, agar performanya lebih stabil gamenya yang kita mainkan. Di sini kita bisa atur Ultra Boost, di sini RAM Booster, GPU Booster, Auto Boost, Normal Boost, dan banyak lainnya ya. Di sini bisa kalian lihat juga untuk penggunaan RAM-nya berapa persen, dan kekuatan internet kita yang kita gunakan gitu ya. Nah, di sini untuk prosesnya bisa kalian lihat seperti di video. Dan tentunya saat menggunakan aplikasi Game Booster ini, performa dari game tersebut kita dongkrak gitu ya. Dan ini saya coba di aplikasi yang atau game yang cukup ringan sih ya sebenarnya, yaitu game simulator petasan gitu ya. Dan karena saya nggak ada game di handphone yang kedua ini ya, tapi saya sudah coba di handphone yang satunya untuk menggunakan di game eFootball, lumayan lah ya. Kita masuk ke aplikasi yang terakhir, yaitu adalah Netflix ya. Pasti kalian sudah tahu lah semua aplikasi ini ya, aplikasi yang berfungsi untuk menonton film-film, series ataupun movie ya, di telepon genggam kalian. Dan aplikasi yang saya share ini tentunya gratis ya bro, karena kita nggak perlu login, dan kemudian bener-bener ini pure dari Netflix ya. Dan saya nggak tahu ini cara developernya membuatnya gimana, tapi yang jelas ini kayaknya satu akun dipakai atau di share gitu ya. Jadi kita bisa menonton beberapa semua film di Netflix secara gratis bro. Ini saya bisik-bisik aja nih ya. Dan saya sudah nyoba ya nonton beberapa film seperti apa kemarin tuh, Money Heist Korea, dan beberapa film Netflix yang lain ya. Bahkan sampai selesai itu lancar jaya sih. Tapi beberapa kondisi terkadang server down ya, karena penggunaan yang secara bersamaan itu. Dan ini lancar, bisa kalian lihat ya di situ ya. Nah, ini
cukup lancar. Dan wajib kalian download sebelum di banned YouTube ya, atau ya di banned Netflixnya juga gitu. Nah itu dia ketiga aplikasi yang gak ada di Play Store dan wajib kalian download untuk episode yang pertama ini ya. Tentunya buruan kalian download, untuk linknya ada di kolom komentar ya, karena takutnya biasanya videonya bakalan kena takedown ya kalau nggak apa namanya, kalau terdeteksi ini ya berbahaya ya. Jadi buruan kalian simpan linknya ada di kolom komentar, dan pastikan kalian jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya, karena biar sering share aplikasi serupa ya yang tentunya nggak ada di Play Store. Dan iya, mungkin ini aja untuk episode yang pertama ini ya, semoga bermanfaat. Dan saya tutup video kali ini atau konten kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.